Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagi kalian yang berasal dari Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, di sini terdapat terminal yang bisa kalian gunakan kalau kalian ingin berpergian jauh atau antar provinsi. Nah, kebetulan saya ini ingin berangkat pagi, dan di Terminal Parung itu terdapat beberapa armada atau bus yang bisa mengantarkan kita ke berbagai daerah. Kalau kalian mau ke Jogja atau ke Magelang, kalian bisa naik bus safari, kemudian bus Handoyo. Nah, kalau kalian mau ke Purwodadi, kalian bisa naik bus Laju Prima. Nah, ini yang saya ambil videonya, ini adalah bus-bus yang akan berangkat pagi semuanya. Jadi kalau kalian mau berangkat ke Jawa atau mau jalan-jalan, kalian sangat direkomendasikan untuk menggunakan bus-bus ini. Dan bus-bus ini kelasnya rata-rata adalah VIP dan eksekutif. Jadi sudah sangat nyaman ditempati bagi kalian semua yang ingin jalan-jalan atau ingin pergi ke Jawa Tengah ya. Sebagai apa namanya, mungkin kalian mau pulang kampung atau kalian mau kerja. Nah, di Terminal Parung ini sudah tersedia. Jadi nggak usah jauh-jauh ke daerah Lebak Bulus atau Kampung Rambutan. Kalau kalian berasal dari Parung atau Bogor sekitarnya, bisa kalian stay atau mencari bus di sini. Ya, di sini sudah terdapat banyak sekali apa namanya, biro-biro perjalanan antara provinsi. Tapi dipastikan kalian harus benar-benar memastikan apa namanya destinasi akhirnya. Jangan sampai nanti kalian tujuannya ke Jakarta tapi ternyata bus itu cuma sampai Magelang. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus benar-benar ditanyakan. Kalian harus tahu destinasi akhirnya. Kalau kalian ingin di Magelang, karena saya sendiri juga ingin ke Magelang, kalian bisa menggunakan bus Safari bisa, kemudian Handoyo bisa, dan itu berangkatnya jam 5.30. Ya, marginnya terlambatnya berangkat paling pagi jam 6. Begitu ya guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.